Laut dan alam adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai kepada setiap makhluknya. Di sini rezeki diraih dan di sini jugalah bencana menanti. Walau bagaimanapun, hanya mereka yang tahu, tabah dan sabar saja mampu menjadikan laut sebagai teman, sahabat dan berkongsi segala macam sumber kekayaannya. Namun, bagi Rahmi Zahri, laut mengungkap 1000 kenangan. Segar angin laut mengembalikan rindunya pada kol. Bagai buih kecil terapung di air, menjaring sedikit rezeki dan sisi ikan, kulit ketam, kepala sotong dan kaki udang yang bersimpati. Seperti kolek terdampar di pasir, menampakkan urat jalur-jalur tua. Anak laut itu sudah dapat menerka. Langkahnya hampir tiba pada muara pencipta. Sajak anak laut Nukilan Rahimi dan Zahri mengungkapkan nostalgia seorang nelayan tua yang dulu pernah meredah lautan untuk mendapatkan sesuap nasi. Sama seperti koleknya yang telah usang, nelayan tua menyedari dirinya yang telah tua dan uzur. Rangkap pertama sajak ini berbunyi, segar angin laut mengembalikan rindunya pada kolek, bagai buih kecil terapung di air, menjaring sedikit rezeki dan sisi ikan, kulit ketam, kepala sotong dan kaki udang yang bersimpati. Pada rangkap pertama ini, penyajak menceritakan kisah seorang nelayan tua yang sedang mengenangkan kehidupannya pada masa lalu. Nelayan tua ini telah berusaha dengan gigih untuk mencari rezeki di tengah lautan dengan menaiki kolek. Namun, rezeki yang diperolehi selalunya sedikit yang terdiri daripada ikan, ketam, sotong dan udang. Rangkap kedua sajak ini berbunyi, seperti kolek terdampar di pasir, menampakkan urat jalur-jalur tua. Anak laut itu sudah dapat menerka. Langkahnya hampir tiba pada muara pencipta. Pada rangkap kedua sajak ini pula, penyajak menjelaskan nelayan tua menyedari dirinya yang telah uzur dan kurang berupaya. Malahan, nelayan tua sedar bahawa dia semakin hampir ke akhir hayatnya. Tema ialah inti atau terasa sebuah puisi. Tema merupakan persoalan pokok yang diberi penekanan oleh penyajak. Sumber tema atau persoalan pokok ialah pengalaman melalui perlihatan secara langsung penyajak dengan alam dan kehidupan manusia yang dirasainya atau dilihatnya. Sajak anak laut ini bertemakan kegigihan seorang nelayan tua dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Walaupun sudah tua, nelayan itu masih lagi gigih, bersemangat dan merindui kerjanya. Penyajak tidak lupa menyelitkan persoalan bahawa nelayan tua juga merupakan orang yang melakukan pekerjaan yang mulia dan terpaksa meneruskan pekerjaannya itu walaupun usianya telah lanjut. Bahasa digunakan oleh penyajak untuk memindahkan pengalaman jiwa, iaitu pemikiran dan perasaannya, ke dalam puisi yang dipanggil sajak.
Bahasa dalam sajak selain mengutamakan kefahaman dan penjelasan makna, bahasa memperlihat kehalusan, kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya. Hal ini amat diperlukan untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada pembaca atau pendengarnya. Penyajak menggunakan bahasa puitis dalam melahirkan cetusan hatinya. Hal ini dapat dilihat dalam kedua-dua rangkap sajak anak laut. Misalnya, 1. Segar angin laut. 2. Mengembalikan rindunya pada kolej. 3. Bagai buih kecil terapung di air. Penyajak juga menggunakan unsur metafora, iaitu sejenis gaya bahasa kiasan yang melambangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, bagi menyarankan bahwa antara kedua-duanya terdapat persamaan. Misalnya, muara pencipta. Kehidupan manusia dalam sajak ini digambarkan sebagai dalam proses menuju ke muara. Muara itu sebenarnya melambangkan kematian. Contoh metafora yang lain dalam sajak ini ialah menjaring sedikit rezeki. Penyajak juga menggunakan unsur simili, iaitu sejenis gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa ini digunakan oleh penyajak untuk membandingkan sesuatu keadaan atau sifat dengan sesuatu supaya gambaran yang terhasil menjadi lebih jelas. Simili selalunya menggunakan kata-kata seperti bagai, umpama, ibarat, laksana, seperti, dan bab. Contoh simili dalam sajak ini ialah, pertama, bagai buih kecil terapung di air. Kedua, seperti kolek terdampar di pasir. Pada contoh yang pertama tadi, penyajak cuba membandingkan kolek dengan buih kecil di air. Manakala, pada contoh yang kedua, penyajak menggunakan kolek uzur untuk dibandingkan dengan usia nelayan yang telah tua. Selain itu, penyajak turut menggunakan unsur imejan, iaitu gambaran yang terhasil daripada penggunaan kata, ungkapan dan baris-baris sajak. Misalnya, pertama, kata laut. Kata laut menggambarkan kehidupan dan cabaran yang dihadapi oleh seseorang. Kedua, menjaring ikan, ketam, sotong dan udang. Ini merujuk usaha manusia dalam membina kehidupan. Manakala, ketiga, kolek yang terdampar melambangkan susah payah yang menimpa seseorang. Penggunaan unsur metafora, simili dan imejan memperlihatkan kepuitisan bahasa yang digunakan oleh penyajak untuk menyatakan kerinduan nelayan yang teramat sangat kepada kolek dan pekerjaannya itu. Selain itu, asonansi atau pengulangan bunyi jelas digunakan dengan meluas dalam sajak ini. Asonansi bermaksud pengulangan bunyi vokal pada kata yang berurutan dalam tiap-tiap baris sajak. Misalnya, pertama, bagai buih kecil terapung di air. Kedua, menjaring sedikit rezeki. Ketiga, urat jalur-jalur tua. Dalam contoh pertama dan kedua tadi, jelas bahawa adanya pengulangan bunyi I. Manakala dalam contoh ketiga, jelas adanya pengulangan bunyi vokal U. Unsur bunyi aliterasi juga dapat dilihat dalam sajak ini.
Aliterasi bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris saja. Misalnya, pertama, pengulangan bunyi konsonan B. Contohnya, bagai buih. Kedua, pengulangan bunyi konsonan K. Contohnya, kulit ketam. Berdasarkan perbincangan tadi, jelaslah bahawa penyajak bijak memilih kata-kata yang puitis di samping penggunaan unsur bunyi asonansi dan aliterasi. Kata-kata puitis itu berjaya mengungkap gambaran hati seorang nelayan tua yang masih lagi rindu pada dunianya yang telah pun ditinggalkan. Mesej il amanat, pesanan atau pengajaran yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Mesej dalam satu karya biasanya mengandungi nilai dan pengajaran dalam pelbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Nilai dan pengajaran itu boleh disampaikan secara tersurat mahupun tersirat. Sajak anak laut ini membawa nilai kemasyarakatan yang ditonjolkan melalui kehidupan seorang nelayan tua. Nelayan tua itu merupakan lambang bahwa setiap yang hidup akan menuju ke akhir perjalanan, walaupun mempunyai semangat untuk terus hidup dengan kerjanya. Dengan kata lain, kita hendaklah sentiasa mengingati hari kematian dan kepada Tuhan. Sajak ini juga mengenengahkan sikap tabah menghadapi kehidupan. Setiap insan harus tabah menghadapi pelbagai ujian kehidupan, dan ini termasuklah dalam hal mencari rezeki yang halal. Kita juga tidak sepatutnya berputus asa, walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan kesusahan. Selain itu, kita hendaklah bertanggungjawab pada diri dan keluarga, walau di mana kita berada dan pekerjaan apa sekalipun yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi, jika seseorang itu berperanan sebagai ketua keluarga. Saja ini turut mengingatkan kita agar sentiasa tekun mencari rezeki yang halal serta menghargai rezeki yang diberikan oleh Tuhan, walaupun sedikit. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Saudara, kehidupan nelayan haruslah dihargai. Mereka bertukar lumus di laut, berdepan dengan ombak dan ribut semata-mata untuk mencari rezeki yang halal untuk dirinya, keluarga serta masyarakat umum. Sumbangan seorang nelayan tidak harus diketepikan begitu saja. Dengan adanya nelayan, orang ramai tidak perlu ke laut untuk mendapatkan ikan dan sumber lain dari laut. Saya akhiri bicara puisi ini dengan serangkap pantun Melayu lama untuk renungan bersama. Berguru ke padang datar, dapat rusa bintik di kaki. Berguru ke palang ajar, seperti bunga, kembang tak jadi. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Simpati seperti kole terdampar di pasir.
menampakkan urat.